boleh kita sambut bersama-sama. Iya. Ayo kita buka tangannya. SJC Team featuring Andi Bayu dan Andri Wibawa. It's just that. Thank you.
Cik. Bisa ini mic-nya? Selamat sore semuanya. Luar biasa ya. Penggemar jazz Surabaya semakin dan semakin heboh ya. Terima kasih buat ngopi bareng, eventnya luar biasa, semakin memberikan warna kepada Surabaya. Di mana Surabaya selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan jazz di Surabaya. Saya minta bantuan dong, jawab yel-yel ya. Sudah siap nggak yel-yel ini? Mau tak omongin, video ya video, umboy video um. Yel-yel ini ya, ini yel-yel keramat, karena Surabaya itu merupakan kota pahlawan. Jadi kita harus ngomongnya Surabaya pahlawan jazz ya. Oke, kalau saya bilang Surabaya pahlawan jazz, jawabnya apa? Lu mana ini Surabaya pahlawan jazz, jawabnya? Jazz no, Surabaya ya. Siap. Jazz no, Surabaya gitu ya, kita harus semangat dong. Ya toh, sama ngopi bareng ini keren banget ini. Tuh, ini ada Surabaya pahlawan jazz. T-shirtnya udah dipakai nih. Luar biasa, Pak Iim, Pak Rulhan. Oke, siap ya, kita akan yel-yel bareng ya, biar semangat semuanya ya. Surabaya pahlawan jazz, jazz no Surabaya. Lagi, Surabaya pahlawan jazz, jazz no Surabaya. Surabaya itu kudu kuat, rek. Kudu wanito ya, wanito. Dikabari kongkon main melaku mulai lantai telu sampai lantai siji lho, bayang lho. Di mana dia? Ini perpaduan fusion antara olahraga dengan bermain musik. Tadi sebuah komposisi lagu dari Mas Andri Wirawan berjudul Opening, dibuat pada tahun sekitar 80-an ya, Mas Andri. Lagu tahun 80 di saat fusion lagi berada di atas awang-awang itu ya, lagi ngetop-ngetopnya. Tapi kita menyebutnya itu lagu anak-anak sih ya. Tapi dengan Mas Andi Bayu dirubah jadi keren kayak begitu sama Mas Andri juga. Oke, selanjutnya satu komposisi lagu habis dari Mas Andri, sekarang kita bawain komposisi sendiri juga dari Mas Andi Bayu. Jadi begini ya, Fusion Jazz Community di ngopi bareng di Ngejazzre ini sangat-sangat diberi kehormatan yang luar biasa. Dua orang legend musisi jazz fusion Indonesia memberikan karyanya untuk kita mainkan. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Ada satu komposisi namanya Rasa War, itu fusion banget gitu ya. Kita coba bawain ya. Memang waktu kita untuk berlatih untuk rehearsal apa jenengnya itu latihan itu nggak ada sih, tapi kita akan coba bawain demi kalian semuanya. Oke, terima kasih yang di lantai atas ini, penggemar fusion, sahabat fusion itu bapak, terima kasih ya sudah nonton Andi Bayu. Thank you.
Asik. Beliau ini adalah salah satu pemilik museum alat musik terbesar di dunia dan akhirat. Oke, satu komposisi lagu terakhir, sebuah hits di tahun 60 ya, 90. Zaman perjuangan. Tua. Kenalin ini Mas Tono ini legend ini juga. Beliau dari Jogja juga ya? Iya. Jogja. Ini penyanyi pertama lagu Hanya Dirimu ya Mas? Yang masih di dalam angan-angan itu beliau yang nyanyi duluan. Mas enggak kurang tinggi ta? Cek ketutupan. Come on.
permintaan langsung loh. Sabar, sabar.